Insinyurnya sudah siap? Ada tugas, belum ada tugas-tugas. Teman-teman, alat tulisnya sudah disiapkan ya. Kita mulai ya, sebentar lagi ya, sambil menunggu satu atau dua orang lagi yang masuk, kita mulai kegiatan pembelajarannya ya. Apa? Kita mulai ya kegiatan pembelajarannya ya. Nanti sambil menunggu teman-temannya yang lain menyusul saja. Ya, Kak. Sudah siap untuk belajar bahasa Sunda? Iya, bentar, Bu. Bunda. Kalau sudah siap, bukunya disimpan dulu, pensilnya disimpan dulu. Kita berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran ya. Ibu kok menghang? Apa? Oh iya. Menghang, itu ibu. Warnanya nih, diam. Menghang. Suaranya putus-putus nggak? Suaranya enggak. Enggak. Jelas ya suaranya ya. Ya. Kita mulai ya. Yang itu. Oke, sebelum belajar, sama-sama kita berdoa dulu bersama-sama. Teman-teman ada yang mau pimpin doa? Siapa yang mau pimpin doa? Dia aja, Gi. Alivio, Alivio. Alivio, Alivio mau pimpin doa, Alivio. Boleh, Alivio. Ayo, pimpin doanya. Hayu urang ngadu alamnya seneng urang aya dua ramon melimpah diangkat dua nanang hayu urang ngadu a ngadu a satu acan diajar Bismillahirrahmanirrahim. Tulis kehadirannya dulu ya. Kelas 1 dari kelompok Abu Ubadillah sama kelompok Abdurrahman. Ada yang sudah hadir? Idina, Najita, Yole, Repana, Alifio, ada 6 orang. Sambil menunggu yang lain, kita mulai kegiatan pembelajarannya ya. Kenapa Alivio kayak gitu? Lucu banget Alivio. Teman, sudah siap bukunya? Bahasa Sunda? Sudah siap buku bahasa Sundanya? Kalau sudah siap, boleh dibuka bukunya. Sekarang kita masih di pelajaran ke-8 tentang kejadian alam. Halaman, hari ini kita belajar halaman 74. Ke bukunya halaman 74. Ada halaman 74 bukunya? Ada. Ada yang belum ada halaman 74? Sebelum belajar di halaman 74, Bunda mau tanya sama teman-teman minggu lalu itu kita belajar apa? Kita belajarnya di Google Classroom. Yang masih ingat pelajaran minggu lalu kita belajar apa ya? Minggu lalu kita belajar apa ya? Siapa yang masih ingat? Pensilnya mana? Minggu lalu kita belajar apa di bahasa Sunda? Tutup dulu.
Terakhir kita belajar tentang apa ya, teman-teman? Di bahasa Sunda. Tentang? Kita kemarin belajar kakawihan, judulnya Bulan Pok. Kita juga kemarin belajar mengenal kejadian-kejadian alam. Di sini masih kakawihan Bulan Pok. Bulan tok. Sama-sama Bulan Tok, kita nyanyi sama-sama lagunya Bulan Tok ya. Oke. Sudah siap untuk bernyanyi? Sudah kita nyanyi ya sama-sama. Ya. Teman-teman muncul nggak videonya di sana? Bentar, Bu. Bu. Muncul nggak? Nggak ada ya? Tidak. Bulan Tok, Bulan Tok, Bulan Kecil, Gede, Bulan Tok. Kita kan sama-sama ya, tunggu Bulan Toknya ya. Ya. Dulukan. Iya. Kolentang. Kabuyutan. Oh, kapan belajarnya, Bu? Ibu mana? Aku dengar ada. Hilang. Mau? Mau kelihatan. Ke sana, Ibu. Enggak pasti belajar harus ketawa dong. Nopal. Ibu. Mau kelihatan. Di mana, Ibu? Ibu. Apa kita belajar nih? Dari. Tunggu ya, teman-teman, sebentar ya. Ibu Ratnanya keluar deh tadi kayaknya. Keluar. Iya, nanti Bu Ratnanya masuk lagi, join lagi. Mana? Gak ada muka Bu Fani? Iya. Iya pun. Ada suara. Bu Fani mana, Bu? Ada di sini. Ih,
Katanya bacanya satu. Bacanya kelas satu. Bulan gede Ali. Enggak ada, Bu. Bulan gede segede Ali. Tadi kata Bu Ratna, kata Bu Ratna, teman-teman. Oh, boleh menyanyikan lagu Bulan Tok. Masih ingat enggak Bulan Tok? Masih, Bu Fani. Ya. Bulan Tok, Bulan Tok, Bulan Tok. Bu Fani yang kelas 1 kan? Diam. Kok enggak keluar gambarnya cuman Kak doang? Enggak kelihatan ya? Enggak, cuman Kak doang. Yang kelas 1 kan, Bu? Iya, iya. Iya, cuman Kak doang. Nih, Bu Ratna yang sudah datang lagi. Selamat belajar ya. Elah, Bu Ratna. Dadah, Bu Fani. Dadah. Ibu Fani di sini tahu dengerin teman-teman. Bu Ratna, saya. Teman fokus ya. Iya, Bu. Bu Fani. Nih, Bu Ratna yang sudah bergabung lagi. Mana nggak ada, Bu. Ya, sabar. Kita hitung sama-sama deh, ya. Satu, dua, tiga. Coba apa kalau pakai bahasa Sunda gimana? Ini aku Cok Arisa, Ibu, bukan Bu Ratna. Ada ini Bu Ratna sebentar lagi masuk. Kita hitung pakai bahasa Sunda ya. Tiga, dua, tilu, empat, lima, enam, tujuh, delapan, salapan. Nah, sudah ada beratnya. Mana nggak ada? Maaf ya. Apa? Aduh, udah tinggal. Jadinya keluar tiba-tiba. Iya, kan. Sekarang kita lanjut ya. Ngantuk ya. Kenapa? Bu Ratna ngantuk. Enggak, kan Bu Ratna udah tidur semalam. Kok hilang sih tiba-tiba? Hilang kayak iya. Itu bukan ngantuk. Itu karena jaringannya di sini nggak bagus. Jadi ya tiba-tiba kalau nggak punya kuota, Ibu. Ibu Fani, Ratna. Medina, ada aja. Lanjut ya. Siapa yang mau nyanyi lagu Bulan Tok sendiri? Menyanyikan lagu Bulan Tok. Berdua deh, berdua. Siapa yang mau menyanyikan lagu Bulan Tok yang minggu lalu kita pelajari? Nazifa. Mau sendiri apa berdua? Berdua aja deh. Nazifa sama Kak. Yaudah, berdua, ayo. Sama siapa? Terserah. Nazifa sama Dua deh. Bu, kakawihan Bulan Tok. Siapa Nazifa? Nazifa sama Alivio. Bulan Tok. Enggak. Sama Alivio, Alivio mau. Ayo berdua enggak apa-apa. Enggak mau. Ya udah, sendiri dulu, sendiri. Ayo Nazifa, sendiri. Enggak mau. Mau sama siapa dong? Mau sama siapa dong? Sama Bu Ratna. Sama Karisa. Enggak mau nyanyi. Oh, Alivio enggak mau nyanyi. Ayo Nazifa. Sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Bulan tok, bulan gede, bulan montok, mencorong segede batu. Abe. Wah, bulan segede batok, bulan cahaya, bulan segede piring. Siapa yang mau nyanyikan kakawihannya sendiri? Ada Naufal. Assalamualaikum Naufal. Siapa yang mau nyanyikan nih lagunya? Revana mau nyanyi, Revana. Ada yang mau nyanyikan nggak nih? Kalau nggak kita masuk ke materi hari ini ya.
Ya. Iya. Kita hari ini. Buang tak. Buang kok. Sekali lagi masuk. Bulan gede. Tapi teman-teman. Gak usah malu. Ayo coba. Siapa yang mau menyanyi sendiri? Sama Livio aja tuh. Coba Albi sama Livio. Berani. Gak usah malu-malu. Ayo. Livio sama Albi. Gak. Oh, masih malu-malu katanya. Yaudah kita buka halaman 74 ya. Silakan teman-teman buka bukunya halaman 74. Ini udah bulu. Ibu mah. Batok gede batok. Ini di halaman 74. Kita akan belajar melengkapi kalimat. Nah, kalau kalimat tanya, bahasa Sundanya itu kalimat ananya. Coba diulangi. Kalimat tanya dalam bahasa Sunda itu apa ya teman-teman? Kalimat tanya. Kalimat pananya. Bahasa Sundanya kalimat tanya itu adalah kalimat pananya. Kalimat pananya itu dipakai untuk halaman berapa, Bu? Teman-teman, siapa yang tahu ya? Halaman 74, sayang. Siapa yang tahu kalimat tanya itu halaman berapa? Halaman 74. Tanya nih, siapa yang tahu kalimat tanya itu apa ya? Bulan tok, bulan gede. Tanya itu digunakan untuk bertanya. Kalimat pananya nyaeta kalimat anu eusina nanyakeun hiji hal. Ciri kalimat pananya teh ngagunaan ucap pananya. Biasanya teman-teman kalau mau bertanya sama orang lain menggunakan kata apa saja sih untuk bertanya? Kata apa yang biasanya digunakan untuk bertanya? Siapa yang bisa kasih contoh? Apa yang digunakan untuk bertanya atau untuk membuat kalimat tanya? Gimana ke? Kalau mau bertanya itu menggunakan kata apa ya biasanya? Bahasa Sunda. Ke bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. Maka saya ini. Kalau mau bertanya itu kata yang digunakan itu apa ya? Menggunakan kata apa biasanya kalau mau bertanya? Lima tanya ya, itu kan diakhiri dengan tanda tanya. Dengan kata apa? Kumaha. Kalau kumaha itu artinya apa ya? Ada yang tahu? Kumaha itu artinya apa? Gimana? Hebat nih kelas 1. Ada yang bisa jawab lagi selain kumaha? Naon saha? Di mana? Pintar. Siapa tadi yang jawab? Kumaha sabaraha? Iya. Eta sabaraha. Naon? Kapan? Siapa yang tahu artinya naon? Naon? Ya. Tangan. Apa? Naon itu artinya apa? Terus kalau mau bertanya siapa? Siapa itu bahasa Sundanya apa ya? Siapa? Siapa itu bahasa Sundanya siapa ya? Apa? Saha. Pintar. Kalau selain itu kata tanya yang mana?
Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Itu bahasa Sundanya apa ya? Naha. Naha. Itu artinya kenapa? Kalau kapan? Kapan? Bahasa Sundanya apa ya? Kapan? Kalau kapan bahasa Sundanya apa ya? Ilaha. Yang mau bantu jawab udah tahu kapan? Iya. Kapan itu bahasa bagaimana rumah kenapa sabaraha kapan kalau bagaimana kemana kemana kalau berapa bahasa Sundanya apa ya maha sabaraha berapa kalau sabaraha bahasa Sundanya ka sabaraha mama ibu guru kamu bertanya kepada seseorang atau kepada orang lain. Bu Ratna mau alergi apa yang alergi? Tanya. Naufal, Naufal dengar suaranya Bu Ratna? Naufal? Tapi kenapa kotak-kotak? Bu Ratna mau tanya. Jam sabaraha Naufal sahur? Jam sabaraha Naufal sahur? 4 sobong. Adalah kalimat tanya. Artinya surat. Nah, bertanya kepada Naufal. Siapa yang mau buat contoh kalimat tanya? Siapa yang mau buat contoh kalimat tanya? Bebas dari kata apa saja. Kalau belum bisa pakai bahasa Sunda, boleh pakai bahasa Indonesia. Kalimat. Saya mau mencoba. Ayo, tidak perlu. Gak sakit ya. Belajar mencoba. Coba kalimat matanya. Di sini Bu Ratna ada contoh kalimat tanya. Teman-teman bisa lihat kalimat tanya. Di sini ada kalimat tanya yang pertama Bu Ratna gunakan kata iraha atau kapan. Saha orang bakal patepang deui. Tuh, di situ ada kata iraha sebagai ciri kalau itu adalah kalimat tanya dan juga diakhiri dengan tanda tanya. Ini adalah namanya kalimat tanya. Ada kata tanyanya dan juga ada tanda tanya. Iraha orang bakal patepang deui itu artinya kapan kita akan bertemu lagi. Itu satu contoh kalimat tanya. Yang kedua, ada sabaraha artos pulpen ite. Nah, di sini juga ada kata sabaraha. Sabaraha ini adalah kata tanya, diakhiri dengan tanda tanya. Jadi kalau sudah ada kata tanya dan tanda tanya, berarti kalimat ini termasuk kalimat
Warnanya artinya berapa harga pulpen ini? Teman-teman sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya untuk kalimat tanya? Dua. Siapa yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, silakan teman-teman buka bukunya di halaman 74. Di situ ada 74 tanya, tapi belum lengkap. Di sini itu sudah ada kalimatnya, tapi kata tanya di depannya ini masih kosong. Pan ini teman-teman isi dengan kata tanya yang sudah disediakan di sebelahnya ya. Bu Ratna tampilkan PowerPoint di teman-teman terlihat PowerPointnya. Terlihat Bu Ratna. Oke, kalau terlihat di situ sudah ada artinya. Nomor satu itu ngaran hidup. Kira-kira kalau mau bertanya nama kamu menggunakan kata tanya apa ya teman-teman? Kata tanyanya sudah ada di sebelahnya. Adalah kata-kata tanya yang bisa teman-teman ini menggunakan. Bunda akan betul. Saha, iraha, naon, dan naha. Di mana? Rumah itu artinya bagaimana? Siapa itu artinya siapa? Untuk menjawab pertanyaan, mengisi atau melengkapi kalimat tanya di halaman 74. Ya, kalimat tanyanya, Bu Ratna berikan waktunya untuk mengerjakan soal ini 5 menit dulu. Nanti kalau belum selesai kita tambah. Alivio, Alivio boleh mengerjakan Alivio di halaman 74 membuat atau melengkapi kalimat tanya. Nomor satu ngaran hidup nama kamu untuk bertanya nama. Kamu bisa menggunakan kata tanya yang mana ya? Kedua hidup. Kamu duduk itu bertanyanya menggunakan kata tanya apa ya? Yang ketiga hidup dilahirkan. Kamu dilahirkan. Kira-kira kalau mau bertanya kamu dilahirkan kata tanyanya apa? Resep hidup kesukaan kamu. Ya, kalau mau bertanya kesukaan apa di depannya itu menggunakan kata apa ya? Senang hidup cerit kamu nangis. Kalau mau menanya ibu menanya Karissa pilih dari nomor 1 sampai nomor 6 jawabannya di sebelahnya Karissa. Bye.
Buratna dan buratna dan saya. Buratna. Iya, tadi Buratna tiba-tiba keluar lagi. Jaringannya tidak bagus, jadi keluar-keluar terus. Maaf ya teman-teman ya. Sudah muncul lagi? Ya. Sudah, alhamdulillah. Di mana man? Di mana? Hamza bisa mengerjakannya, membuat kalimat tanya? Nama. Nama. Oke, sampai sini sudah selesai teman-teman. Membuat sudah kalimat tanyanya sudah selesai semua? Belum. Yang sudah selesai? Ah, Violet sudah selesai? Sudah. Ibu aku sudah selesai, Bu. Violet baca nomor 1 Violet. Jawaban Violet apa ya? Dibacakan kalimat tanyanya nomor 1 Violet. Mana di mana Iraha naon Ra? Satu-satu sayang. Medina bergantian ya. Violet dulu baca nomor 1. Nomor 1. Sudah selesai, Ibu. Iya, alhamdulillah. Coba Violet baca. Nomor 1. Saha ngaran hidup. Oke, nomor 1 saha ngaran hidup. Artinya apa? Nomor 1? Nama kamu siapa? Iya, siapa nama kamu? Lanjut, nomor 2. Siapa yang sudah selesai lagi? Belum, aku sama 2 nih. Oh, Carissa belum. Oke, semangat Carissa. Medina sudah selesai? Sudah boleh tadi. Medina boleh baca nomor 2, Medina. Kamu. Di mana hidup Linggi? Di mana hidup Linggi. Artinya apa, Medina? Saha. Kamu tinggal di mana? Ah, oh, pinter. Kamu tinggal di mana? Kalau nomor 3, siapa yang sudah selesai? Ya. Siapa? Aku sudah. Aku sudah. Siapa yang sudah selesai lagi? Mama. Siapa lagi yang sudah selesai? Saya. Nazifa sudah selesai? Saya. Revana udah selesai. Revana, boleh bantu Revana baca nomor 3? Apa jawaban Revana nomor 3? Selesai, Bu. Ilaha. Ilaha hidup di lahir keun. Oke, nomor 3. Ilaha hidup di lahir. Apa artinya ya? Revana bisa bacakan artinya? Aku dilahirkan. Kapan kamu dilahirkan? Iya, pintar. Kapan kamu dilahirkan? Apa lagi yang sudah selesai ya? Naufal udah selesai belum? Naufal, boleh Naufal. Naufal baca nomor 4 dong Naufal. Daun. Halusa. Hidup. Iya. Naon karesep hidup artinya apa ya? Naufal? Naon apa kesukaan kamu? Iya, hebat. Juan, ada Juan di sini, Juan? Sudah selesai, Juan? Sudah, Bu. Nah, baca nomor 5, Juan. Juan, tolong bacakan dong nomor 5, Juan.
Nah, hidup cerik. Ih, pinter. Alvio nih suaranya kayaknya nih. Iya. Nah, hidup cerik. Artinya apa sih? Nah, hidup cerik. Nah, hidup cerik. Ini nih, ditaruh di sini. Artinya apa? Nah, hidup cerik. Siapa yang bisa bantu jawab? Saya. Apa Nazifa? Boleh. Pak, kamu nangis. Kenapa kamu nangis? Pinter. Yang terakhir ini yang nomor 6. Siapa ya di sini ya? Belum. Fahri, Fahri sudah selesai Fahri. Fahri sudah selesai. Siapa yang mau bantu untuk nomor 6? Saya. Saya lagi boleh Revana. Saya. Kumaha keadaan sekolah hidup? Bagaimana keadaan sekolah? Hebat. Bagaimana keadaan sekolah kamu? Nah, teman-teman sudah bisa ya untuk membuat kalimat tanya. Membuat kalimat tanya itu menggunakan kata tanya dan juga tanda tanya. Kata tanyanya dalam bahasa Sunda itu ada di mana, kumaha, saha, iraha, naon, naha. Seperti bahasa Indonesia. Kita lanjut ya. Di halaman, masih di halaman 74 ya. Di bagian bawahnya nih. Di sini teman-teman menyocokkan kalimat atau menyocokkan kata yang ada di sebelah kanan dan yang ada di sebelah kiri. Ada ini itu kata-katanya tentang kejadian alam. Ada angin, awan, lini, tsunami, caah, dan hujan. Kalau angin, sudah tahu ya teman-teman ya, angin itu bahasa sebenarnya tetap angin. Kalau kahuruan itu artinya kebakaran. Apa artinya kahuruan? Kebakaran. Iya, kahuruan itu artinya kebakaran. Ada lini, teman-teman tahu lini? Ini kebakaran, Bu. Iya, tadi situ juga. Kahuruan kebakaran. Kalau lini itu gempa, pinter. Kalau tsunami, ya, tahu tsunami? Wah, ada suara kentung. Tsunami itu tsunami. Kalau caah, caah itu ya, apa ya? Suara kentung. Caah itu apa ya artinya ya? Banjir. Banjir. Caah itu artinya banjir. Kalau hujan itu. Nah, di kolom sebelahnya ada kata seune. Seune itu artinya apa ya? Ada yang tahu teman-teman? Api. Api. Pinter. Kalau cendem. Cendem itu artinya apa ya? Hujan. Man? Hujan. Mendung. Ada kata topan. Topan itu topan. Kalau cai itu artinya apa? Air. Cai, air. Ada ombak. Ombak itu sama banget sebenarnya. Gempa juga sama. Sekarang teman-teman cocokkan kata yang dengan angin itu air. Kaitannya dengan topan. Kalau kahuruan itu, kebakaran itu kaitannya dengan apa ya? Apakah dengan api? Apakah dengan ombak? Silakan teman-teman tarik dari dom. Cocokkan dengan kata yang ada di sebelahnya dengan tepat. Topan. Ngapain topan? I love you. Pamela kemaso o o o o. I love you.
Biarkan aku menjaga, biarkan. Silakan dijawab ya. Dicocokkan kata tentang kejadian alam yang ada di halaman 74. Kalau sudah selesai, kita masuk di halaman 75. Di halaman 75 ini ada kakawihan lagi, ada nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan ketika bermain biasanya. Di sini kakawihannya judulnya Terang-terang Kelentrang. Teman-teman dengarkan ya. Iya, Bu. Oke, sebentar. Arif. Terdengar suara musiknya? Lagu kakawihan terang-terang kolentrangnya terdengar ya. Tadi suaranya terdengar. Nah, kalau tadi teman-teman sudah mendengar lagunya, sekarang teman-teman bisa lengkapi kakawihan yang ada di halaman 75. Kakawihan di sini kan masih kosong. Teman-teman lengkapi dengan kata yang ada di sini. Yang ada di bawahnya, teman-teman isi ya. Lengkapi kakawihan di bawah. Nopal. Ya, di bawah. Nopal, Faiza. Di bawah.
Sambil Bu Ratna ulang lagi lagunya. Teman-teman boleh sambil mengerjakan. Bulan tak, bulan tak, bulan gede, bulan bulan. Bulan ting, bulan ting, ayah bulan juga gede piring. Bulan tak, bulan tak, bulan tak. Bulan tak, bulan tak, bulan gede ayah. Bahkan dilengkapi di halaman 75. Sudah selesai melengkapinya semua. Kalau sudah sekarang kita nyanyikan sama-sama dua kali deh. Dua kali kita nyanyikan sama-sama ya. Lagunya ya, kakawihannya sudah siap untuk bernyanyi sama-sama. Ya, sama-sama kita nyanyikan. Satu, dua, tiga. Terang-terang kolentrang, silondok paeh nundutan, tikus rukan nadurukan, satu bangka buyutan. Sama-sama nyanyi. Terang-terang kolentrang, silondok paeh nundutan, tikus rukan nadurukan, satu bangka buyutan. Nyanyikannya teman-teman. Sekarang yang terakhir teman-teman di halaman 75 bisa dilihat di bagian bawah sini ada tiga gambar kejadian alam. Yang pertama ada gambar banjir, kedua ada gambar tanah longsor.
ada gambar kebakaran. Tugasnya teman-teman ini silakan teman-teman buat cerita dari ketiga gambar ini. Bebas teman-teman pilih salah satu saja ya. Teman-teman pilih satu gambar dari yang ada di halaman 75, teman-teman buat cerita. Nanti teman-teman ceritakan tentang gambar ini. Boleh minta tolong videokan sama ayah atau bunda atau kakak. Nanti videonya kalau sudah jadi boleh dikirim ke Bu Ratna ya. Jadi tugasnya nanti hari ini kerjakan dari halaman 74 sampai 75. Yang membuat cerita itu teman-teman ceritakan kejadian alam yang ada di halaman 75 ini dan kirim video ceritanya ke Bu Ratna ya. Iya, Bu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sampai sini ada yang mau tanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini ya teman-teman ya. Oke, bergantian ibu mau yang apa? Atau mau pimpin doa untuk menutup kegiatannya? Siapa yang apa mau pimpin doa? Carissa mau pimpin doa, Carissa? Hah? Doa? Bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, Bu Ratna? Ziva? Pimpin doa, Naziva? Bahasa Sunda atau pakai bahasa Indonesia? Boleh pakai bahasa Sunda, boleh pakai bahasa Indonesia. Ziva kan udah bisa bahasa Sunda. Oke, bahasa Sunda Naziva. Naziva udah bisa. Hayu. Ya, sama-sama teman-teman. Panangan kurang ayah tua. Namun nelima. Angkat dua. Ayah kurang. Bahasa Angges diajar. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Tetap semangat belajar di rumah, sehat selalu. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh tanya sama Ibu Ratna atau Ibu Guru yang lain. Boleh WA atau boleh telepon Ibu Ratna ya, jika memang ada yang dan ingin ditanyakan. Nanti Ibu Ratna akan simpan nomor teleponnya di classwork. Kalau teman-teman punya, nanti bisa di sana. Terima kasih sekali lagi teman-teman sudah mengikuti kegiatannya dengan baik. Mohon maaf jika pada pertemuan ini banyak kekurangan. Tadi sempat terputus beberapa kali. Bulan kami minta maaf. Mudah-mudahan minggu depan lebih baik lagi. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih.